Cukudu merupakan sepeda kayu tanpa mesin yang bisa kita temukan di Goma, ibu kota Provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo Timur. Alat pengangkut barang ini digunakan untuk mengangkut kargo dan dapat membawa beban ratusan kilogram sekaligus. Sepeda tanpa mesin ini memiliki rangka bersudut, papan panjang dengan dua roda kecil di kedua ujungnya, dan stang. Semua material terbuat dari kayu. Terkadang rodanya dibungkus dengan potongan tapak dari ban bekas. Cara penggunaan Cukudu mirip seperti otopet atau skuter. Kendaraan roda dua itu didorong menggunakan kaki untuk melaju. Setelah skuter besar itu berjalan di kecepatan konstan atau menuruni bukit, pengendara bisa duduk atau berdiri.